Assalamualaikum. So this is trigonometric identities part 5. Okay, masih lagi topik trigonometric identities. So saya tunjukkan example yang ni. Find odd angles between 0 and 360 that satisfy the equation below. Okay, so cara dia. Di sini dia bagi 3 cot cos 2y, cos tolak cos y, tolak 1 sama kosong. So apa yang awak kena buat? Okay, yang ni. Apa yang kita perlu buat adalah kita selaraskan, samakan dia. Kalau dia semua cosec, cosec lah jadi. Kita jadikan dia semua cosec. Kalau cot, jadikan semua cot untuk mudahkan. So dalam konteks ni, yang boleh ditukar adalah cot menjadi cosec. Kuasa 2y tolak 1. Kenapa? Yang ni kita boleh check kat rumus identiti. Ah, yes. Yang ni, basic identities. Ha, yang ni eh. Kita ada sin cos 2 tambah cos 2 sama 1. Second cos 2 sama 1 tolak. Tambah tangent cos 2. Dan cos, ha, yang ni kita pakai cos cos 2 adalah sama dengan 1 tambah cot cos 2. Ha, tapi kat sini, dia cot tu dia tukar jadi cos. Sebab dia nak samakan dengan cos yang ni. So, macam mana dia buat? Ha, yang ni dia tukar lah. Dia tukar eh. Dia tukar 1 tambah cot kuasa 2 theta adalah sama dengan cosec kuasa 2 theta. Kalau cot sahaja sama dengan cosec kuasa 2 theta tolak 1. So nilai yang ni dia letak dekat sini. Cosec kuasa 2 y. Adalah ni y lah bukan theta. Okey. Dia tukar. Kemudian kemudian mana tadi? Yes, okay. Kemudian, okay. 3 ni boleh kembangkan. Jadi 3 cosec cos 2y tolak 3 tolak cosec y tolak 1 sama kosong. Lepas tu susunlah ketiga cosec cos 2y tolak cosec y. Yang negatif 3 dengan negatif 1 ni boleh combine jadi negatif 4. Lepas tu faktorkan. Macam mana dia faktorkan ni? Kalau keliru, kita boleh represent. Eh, macam ni, 3 cosec. Okay. 3 cosec kuasa 2y tolak cosec y tolak 4 sama dengan kosong. Ada pelajar dikeliru. Jadi, kita boleh buatlah let cosec y ni sama dengan let's say x. Ha, kita represent ni jadi x. Jadi, tukarlah jadi 3x kuasa 2. Jangan lupa ya, kuasa 2 tolak x tolak 4. Lepas tu, bolehlah faktorkan. Letak dengan kalkulator ke atau faktor sendiri. Lepas tu, bila faktor kita dapat 3x tolak 4 dengan x tambah 1 sama kosong. Kemudian tukar balik x ni menjadi cosec y. Nampak? Tulis balik. Ha, macam tu. Jadi, buat persamaan lah. Untuk yang pertama ni, cosec y dapat 4 per 3. Cosec adalah sama dengan 1 per sin eh. 1 per sin y sama dengan 4 per 3. Lepas tu dia terbalikkan. Sin y, ni pun kena terbalikkan lah. Jadi 3 per 4. Okay. Lepas tu, kalau y saja sin inverse 3 per 4. Okay, sin inverse 3 per 4. Okay, kita tekan kalkulator, sin inverse kurungan eh. Dalam kalkulator tu nak selamat buat kurungan 3 per 4. So, kita dapat 48.59. Okay, kena lukis eh. Lukis yang ada 4 kuadran tu. Okay. So, 48 maksudnya dia around sini lah. Lah orang sini 48.59. So kemungkinan yang lain tu kita buatlah ke semua kemungkinan 48.59. Sini pun boleh jadi 48.59 dan sini pun boleh 48.59. Okay. Okay. Okay, bila kita lukis yang 48.59, pastikan dia
melekat dengan paksi X eh. Jangan pergi melekat kat paksi Y, salah eh. Macam ni. Okay, so kita labelkan. Sorry, kita labelkan pula. Ini adalah kawasan all positive. Ini kawasan sign positive. Ini kawasan tangent positif dan kawasan cos positif. Okay. So, ini adalah sign. Jadi, dan dia adalah positif. Dia tak ada negatif kat sini kan. Maksudnya, possible dia punya apa value-nya adalah terletak di kawasan yang all positif dan kawasan sign positif. Maksudnya, yang yang selebihnya yang tangent ni bukanlah. Okay. Jadi, cos lah. Jadi nilai pertama memang kita ambil exactly nilai yang ni 48.59. Okay, that's why kat sini dia tulis 48.59. And then nilai yang berikutnya dia ambil yang kawasan ni. Okay. So apa yang kita buat? Pastikan baca macam ni. Ha, ambil nilai yang dekat sini. So nilai yang kat sini berapa? 180 tolak dengan 48.59 iaitu 131.41 degree. That's why kat sini dia buat 131.41. Okay. Itu baru satu nilai. Ada satu lagi nilai iaitu cosec Y sama dengan 1. Cosec Y sama dengan 1 plus sin Y sama dengan 1. Sin Y terbalikkan. Yang ni terbalik mesti dapat negatif 1 juga. So kalau Y saja sin inverse 1. And then kita tekan calculator. Sin inverse 1. Ada negatif lah. Oh, ada negatif. Jadi, okay, ada negatif eh. Sin y sama dengan negatif 1. Kalau y saja adalah sin inverse negatif 1. Okay, negatif boleh buat keluar. Jadi, negatif sin inverse 1 saja. Okay, lepas tu kita tekan calculator. Kita akan dapat nilai sin. Kita cari sin inverse 1 je. Jangan sin inverse negatif 1. Okay, 90. Okay, so ada negatif kan letak kat luar. Negatif 90. Jadi, sekarang kita buat quadrant ni. Okay, kita lukis graf macam biasa juga. Okay, so dia ada 90. Okay, kalau kita andaikanlah sini ke sini 90. Kemudian sini ke sana pun 90. Tak boleh nak lukis graf yang sengit tu sebab dia 90. So, bacaan sini ke sana pun 90. Sini ke sana pun 90. Okay. Cuma 90 yang mana. So, ini all positive. Yang ni adalah sin positif. Tangent positif dan cos positif. Okay. Jadi, 90 yang mana. Kita perasan ini adalah sin dan dia dapat negatif. So, bila macam ni maksudnya, maksudnya all positif ni tak boleh lah. Okay. Sign dan dia negatif. Tapi ini sign positif. So tak boleh. Maksudnya tempatnya di sini. Okay. So bacaan kita yang pertama adalah start dari sini. Pergi ke sini. Wah. Okay. Dari sini. Pergi ke sini. Sebab dia di kawasan ni kan. Kawasan ni. Jadi ini, okay. Ini kosong, ini apa. 90 darjah ni. 270 yang ni. Apa pula ni 180. 180, 270. Okay, so pusingan ni adalah berapa degree? 270 eh. 270. So, jawapan yang pertama adalah 270. Okay, yang kedua. Yang kedua, bacaannya di sini. Pusing satu round. Sampai kat sini. Itu 360 darjah lah. Satu putaran lengkap. Tapi tak boleh nak tulis 360. Sebab dia nak angle yang di antara kosong hingga 360. Maksudnya dia kena below than 360. Okay. Okay. That's all. Sebelum tu bolehlah cuba buat exercise yang ni. Yeah.
Solve the equation. Solve the equation sine square x plus 2 cos 2 cos 2 x 2 cos 2 sekejap. Okay, tak perlu buat exercise ni. Kita akan buat exercise daripada buku. Okay, that's all.